Assalamualaikum. Chelsea. Chelsea. Om Adam nih. Mana ya? Chelsea. Mana Chelsea? Astagfirullahaladzim. Bang, ngagetin aja. Apaan sih? Mau juga gue yang kaget. Kenapa sih? Bener lu Adam lu ya? Oh iya bener-bener. Ya Adam memang siapa? Abang nyariin siapa sih? Eh Adam, gua tadi ngeliat makhluk aneh banget. Alien kali itu mah. Eh, mulutnya menyon-menyon. Ih, pokoknya geli dah ngeliatnya. Ya Mang Mima yang bener aja deh, mana ada makhluk kayak begitu. Eh lu kagak percaya lu. Eh, Mang Mima liat Chelsea gak? Emang Chelsea kemari? Ya Allah, saya kemarin nyariin Chelsea, masa abang nanya lagi ke saya? Eh gimana sih lu? Emang mana gua tahu Chelsea kemari atau enggak? Waduh, gimana kalau Chelsea kenapa-napa? Nyesel gua ninggalin Chelsea tadi. Jadi Chelsea enggak ada di sini, Bang? Kagak ada. Ya udah kalau gitu saya nyari Chelsea dulu, Bang ya. Ayo, Bang. Eh, Bang, jangan. Apalagi sih? Gua ikut, gua ikut. Gua malas gua di sini sendiri. Enak badan gua. Lihat makhluk yang tadi. Aneh. Mana lagi Chelsea nih? Dicariin juga. Eh, tapi tadi Ren juga gak ada ya, Bang? Bang, apa jangan-jangan mereka... Aduh. Yang bener dong, Bang. Orang pengkor masih digelayutin aja. Enggak masalahnya gue. Geli takut ketemu makhluk yang tadi. Chelsea kemana lagi nih? Eh, Dam. Ini zaman udah canggih, kagak usah gua terawang-terawang lagi, telepon. Eh, gimana sih lu? Udah Bang Bima, teleponnya gak diangkat-angkat, makanya saya khawatir. Kalau si Chelsea nih, gua tahu banget, dia nongkrongnya di warung. Ayo kita kesana yuk, sekalian. Gua tadinya sih mau nunggu malam, tapi sekarang juga udah lapar. Makan mah gampang deh Bang, yang penting Chelsea dulu ketemu, saya khawatir ini. Udah saya telepon lagi deh. Chelsea, bikin panik aja. Tuh, tuh suara HP-nya Chelsea tuh. Iya bener. Gue bilangnya di warung, lu gak percaya sama gue. Ayo sana makan dulu yuk. Gak mungkin di warung Bang, pasti di sekitar warung nih. Lu Bang, cari Bang. Susah amat dikompakin aja ke warung. Chelsea, Chelsea bangun Chelsea. Ya Allah, kenapa kamu pucat sekali nak?